dengan saat mas mengalami. Iya, kalau ngomongin bedanya pasti ya, karena sekarang kan banyak orang tutup karena media sosial. Terus bedanya sih seperti itu ya, maksudnya kecepatan. Kalau ngomongin aja sih kecepatan ya, kecepatan media. Nah, sekarang kan apa namanya, sangat cepat dengan adanya media sosial, jadi semua orang bisa berpendapat. Sebenarnya saya mengharapkan media sosial muncul ketika Allah masih berpuasa gitu. Itu sebenarnya iya, itu apa-apa terungkap ya, itu akan menarik gitu. Apakah orang Indonesia sebenarnya sekarang gitu. Saya ngalamin itu, soalnya saya ngalamin di era itu gitu. Maksudnya walaupun saya masih gak gede-gede amat, saya SD sampai SMP, awal-awal SMA saya ngalamin di eranya Pak Harto gitu. Jadi ketika sosial media itu kayak apa gitu. Tapi kalau membayar radio media, ya sangat berbeda pasti. Kalau saya dulu mengawali jadi wartawan di koran ya, yang deadline olahraga itu biasanya jam 8 malam gitu. Dan saya kan tidak perlu berpikir uang. Oke ya, gerakan itu ya. Gitu aja. Karena saya juga mengalami, saya punya SB, bukan punya sih saya menggerakkan itu ya. Saya mau bilang kamu, saya tidak berpikir. Saya malah melihat ketika orang sekarang gitu. Saya 90-an. Saya pengen jadi pemain bola. Dulu saya kurniawan. Julukan Jamil masih enggak tahu. Pemain Arsenal itu pasangannya Widodo. Pasangannya Rocky. Saya pengen kayak dia. Idola saya dekat. Ketika timnas gagal, kurniawan gagal, saya juga gagal jadi pemain bola kan. Enggak sakit-sakit amat. Sekarang semua orang tua menginginkan anaknya ke Ronaldo. Kalau nggak makan nasi aja dia pusing, nggak pengen Ronaldo. Maksudnya, jauh banget. Maksudnya, nggak apa-apa, berpunya mimpin ini nggak apa-apa. Tapi dikit-dikit dengan Ronaldo, nak, makannya kayak gini. Ronaldo, nak, kayak gini, Messi. Kita disusahkan. Saya itu, Benny Wahyudi itu surat itu. Tapi saya nggak spesifik ke surat itu. Karena gitu, di otak saya selalu, bagi saya sepak bola itu senior. Junior itu saya nggak anggap itu sepak bola, itu fun. Jadi, saya selalu gitu. Saya selalu aneh ketika ada orang timnas U16 juara dan bangga. Bagi saya aneh. Cuma ada bocah, ya. Dia kan mereka bermain sama senang. Mau juara, mau nggak, urusan. Tapi saya nggak nyalain mau bikin skripsi itu ya, ini pendapat pribadi saya. Saya tuh nggak pernah lihat U23 juara sama itu nggak. Bagi saya sepak bola itu senior. Yang lain itu saya nonton sekedar nonton. Mau Indra Safri juara berapa kali, tapi kalau senior itu dulu, kalau belum senior itu dulu. Nah, ini logika yang pasti sederhana ya. Saya belum di Indonesia itu. Hanya ada di Indonesia mungkin sepak bola junior yang nonton banyak, senior sepi. Itu dari senior. Karena kalau saya nonton di Eurosport ya, kan suka ada Champions League yang klub itu ya Champions League itu kan suka ada itu. Itu nggak ada. Kan itu satu hari sebelum main kan. Misalnya Barcelona main melawan Juve gitu ya, sehari sebelumnya kan tim juniornya kan main. Dari nonton terus Euro 21 waktu Inggris juara, yang nggak ada nonton juga. Dan euforianya nggak sebesar kita, tapi saya juga nggak nyalain orang kita. Mungkin orang kita itu lama nggak juara kali ya. Jadi kami pengen juara. Adanya yang juara yang baik, mereka senang sih. Mungkin itu. Jadi saya nggak akan menyalahkan itu juga. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak pernah. Misalnya ketemu bekas main suratnya, saya nggak pernah nanya angle itu. Karena itu bagi saya tidak terlalu signifikan. Kecuali saya nanya, misalnya ke fisioterapis gitu ya, saya gak ada wawancara fisioterapis. Gimana sih cara nanganin anak kecil yang kena cedera? Nah itu saya kan pasti akan nanya gitu. Nah, saya ilmu itu. Kalau saya naik, saya kali ini bakal main Persija Junior gitu, saya nanya waktu dulu, ceritain dong waktu dulu ikut Danon sampai Prancis 7-4, saya gak akan. Karena itu gak bagi saya, gak ada nilai. Maksudnya nilai, sorry yang saya katakan tadi, nilai edukasinya gak ada. Karena apa? Dia anak kecil, fun aja. Saya pernah ke akademinya Villarreal atau Atletico Madrid. Nah, sore-sore
di Villarreal itu kan punya punya training camp gitu kan. Jadi training campnya kan lapangnya banyak gitu, ada yang lapangan selapangan tenis gitu kan. Itu tuh ada ibu-ibu turun dari mobil bawa stroli bayi gitu. Itu tadi bocah sih ya, masih kan ngedot gitu, bangunin udah jadi copot, dilepas sih, akhirnya dilepas, main bola itu sih ada anaknya, belajar ngambil sarung tangan main keeper bosan main depan fun banget, dan itu sampai umur 11 tahun kalau gak salah gak ada namanya latihan. Nah, mertua saya kebetulan kan belakang RCC sini stadion, saya pernah lihat anak umur 12 tahun, siang-siang jam 12 siang lari keliling stadion RCC, ditanyain, itu latihan apa? Besok gak dano, anak 12 tahun di VCD. Jadi kan pelatihnya gak ngerti, gak apa. Anak 12 tahun gak boleh di VCD lagi, paham banget. Maksudnya, di negara kita masih ada yang mengatakan bahwa sepak bola fisik lu kuat itu karena latihan, padahal enggak. Makan dan itu lebih lanjut nanti dokter mungkin tahu ya. Tapi makan dan tidur. Beam test aja yang lari-lari 2 meter itu sekarang udah gak dipakai buat tes fisik. Udah ada yang baru lagi. Padahal itu 3 tahun lalu Simon McKenna ini masih pakai beam test di kita bukan. Waktu ada Darren Bain sama Inggris. Eh, Marcus kan ada Marcus Bain ya? Masih dipakai. Sekarang udah gak ada. Kita tahu gak, ada pelatih bekas pemain nasional PSIS dulu 2 tahun yang lalu pakai DJS ya. Tes fisiknya naik turun tangga stadion. Itu tahun 80 dipakai, masih dipakai dari sekarang. Kan maksudnya? Tapi saya juga tidak menyalahkan si sifatnya itu gitu. Berarti kan ada edukasi yang tidak sampai. Eh maksudnya hal kayak gitu. Ya sekarang ada Firani siap di PSSI, saya gak tau semoga dengan ada itu ada keragaman. Nah itu maksud saya tuh, lu mau ngomong apa bela dunia?